Pertanyaan sekarang, saya yakin Tuhan saya Allah, tapi Allah enggak kelihatan. Ada alasan enggak kenapa Allah enggak kelihatan? Ada alasannya. Anda tanamkan baik-baik, ini masalah akidah yang paling penting. Kata Nabi, atau disebutkan dalam banyak riwayat, bahwasanya Nabi-Nabi pun belum ada, belum pernah ada Nabi yang lihat Allah, termasuk Nabi Muhammad SAW. Kita ambil dalilnya dalam hadis Bukhari. Waktu Nabi SAW pulang dari Isra Mi'raj, jemaah sekalian, Aisyah bertanya radhiyallahu anha, berkata, istri beliau, ya Rasulullah, hal tara rabbak, apakah anda waktu Mi'raj ke langit, terima perintah solat, sempat lihat Tuhan anda enggak? Lihat enggak Allah itu bagaimana? Apa jawaban Nabi SAW? Nurun ala nur anna arah. Allah itu cahaya, di atas cahaya, terang sekali, bagaimana saya bisa melihatnya? Artinya Nabi SAW mengatakan, saya sendiri belum pernah lihat bagaimana itu Allah. Contoh sebelumnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa waktu menerima wahyu Taurat itu selama 40 hari turun Taurat lengkap. Al-Qur'an 23 tahun baru lengkap. Kalau Taurat 40 hari nunggu di gunung Tursina. Tursina sebuah wilayah di Mesir sekarang. Itu banyak gunung-gunung batu, ada satu gunung batu yang tinggi, Nabi Musa nunggu di situ. Setiap hari Jibril datang turunin surah, turunin ayat gitu. Setelah berlalu 37 hari dari 40 hari menunggu Taurat turun, Nabi Musa alaihissalam tiba-tiba bertanya kepada Allah, mengatakan begini dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Tuhanku, izinkan aku melihatmu. Aku beriman kau ada ya Allah, tapi aku ingin lihat kau bagaimana. Allah menjawab, tidak mau mengecewakan Nabi Musa, sebagai manusia Allah mengatakan, lan tarani. Perlu anda tahu dalam bahasa Arab jemaah sekalian ada tiga kosakata la, tidak yang berarti tidak. Ada la biasa artinya tidak, ada lam dengan mim, lam artinya tidak pernah, ada lam dengan nun, lan artinya tidak akan pernah. Allah mengatakan apa? Lan tarani, kau tidak akan mampu melihatku hai Musa. Tapi Allah enggak mau kecewain Musa. Ternyata Musa selama 37 hari jemaah sekalian kagum-kagum lihat gunung-gunung batu di situ. Pergantian siang malam, burung-burung yang terbang, air yang mengalir di lereng-lereng gunung. Lalu dia mengatakan, Allah mengatakan apa? Walakin undur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Coba kamu lihat gunung-gunung batu di sekitarmu hai Musa. Kalau mereka bisa menampung kedatanganku, kata Allah, kau akan bisa melihatku. Apa yang terjadi? Allah lanjutkan. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Waktu Allah baru niat mau datang, belum datang, ja'alahu dakka. Semua gunung batu itu hancur lebur, tidak mampu menampung kedatangan Allah. Wa kharra Musa sa'iqa. Lalu Musa pingsan tiba-tiba. Waktu Nabi Musa bangun, langsung ucapkan kalimat, "Amantu billah." Saya beriman pada Allah. Berarti fakta lapangan, nabi-nabi aja belum pernah lihat Allah. Masih pertanyaan lagi jemaah sekalian, kenapa Allah enggak bisa kelihatan? Saya akan jawab dan tolong ini jadikan sebagai pegangan hidup. Ini landasan akidah kita. Kata para ulama, karena anda